Oke, saya akan membuka objek kecil tersebut ya. Wow, surprise apa lagi gitu selain dari challenge tadi, terus tiba-tiba kayak ada kotak gitu. So, aku udah nebak-nebak itu, aku udah ngomong sama Karis juga, Kak, itu kayak dalamnya ular deh. Kayak, apa sih kita gambar ular atau nggak, kayak kita disuruh ngambil benda yang beda-beda gitu. Jadi media yang akan kalian hias kali ini adalah... sneakers. Gua kasih challenge lagi dari sneakers ini. Challenge-nya adalah studi kasus yang sama. Studi kasusnya adalah masih dengan pemuda yang tadi. Ya, tantangan baru lagi sih. Nah, tugas kalian adalah mengkreasikan sneakers ini untuk bisa digunakan oleh pemuda tersebut hangout. Jadi disinilah kreativitas dan inovasi kalian akan ditantang. Oke, tapi sebelum kita mulai challenge ini, kan ada reward untuk Agan dan juga Wahyu yang tadi memenangkan babak di Fun Games. Kalian boleh memilih dua warna dari tim yang tadi kalah dalam Fun Games, kira-kira mereka tidak boleh gunakan di challenge selanjutnya. Warna apa? Hitam dan putih. Hitam dan putih itu the power of colors, jadi nggak ada warna hitam sama putih itu pasti bakal mati. Dari tim? Wah, jangan-jangan kita kayak, aku rasa aku butuh banget warna putih gitu kan. Terus aku lihat kayak mereka udah ngeliat kesini deh, ngeliat, aduh jangan-jangan. Ujung sana. Tima. Ya. Yosia dan Arnis. Ya. Oke. Okay. Wah, gitu kayak, ah yaudahlah, emang harus dihadapi. Dan masih ada satu reward lagi, kalian boleh memilih satu warna dari tim B berarti. Warna apa kira-kira yang tidak boleh mereka gunakan di challenge selanjutnya? Merah. Warna merah ya dari tim. Mereka ngambil warna merah dan buat gue nggak terlalu ngaruh juga sih karena masih banyak pilihan lainnya. Dan di challenge ini adalah individual challenge, jadi kalian harus berkreasi secara individu untuk menjadi finalis di Decode the Progressive Project. Are you ready, creators? Ready. Oke. Okay. Kita mulai sama-sama. 3, 2, 1, go! Go! Saya mikir dari brief itu, gimana caranya si anak muda ini suka sama konsepnya. Jadi saya kepikiran buat yang lagi ngetren sekarang tuh apa sih gitu kan. Ini sepatunya udah menarik, warnanya putih. Saya tetap mempertahankan warna putih itu sebenarnya lebih dominannya. Terus yang kepikiran itu menggunakan warna-warna yang basic dan aksen yang menarik. Ini konsepnya apa nih? Mix feeling. Mix feeling, oke. Okay. Susah banget gara-gara putih sama hitamnya dicabut jadi kayak... Oh itu challenge-nya justru. Aduh. Punishment. Bener. Tapi kreativitas lahir dari keterbatasan. Jujur karena aku lagi kesulitan banget untuk cari warna, terus Karya lewat. Dan Karya datang ngasih solusi juga bahwa ya kamu harus bisa juga memberikan sesuatu dari keterbatasan itu. Waktu Karya bilang itu aku jadi kayak dapat motivasi lagi, oh bisa, berarti bisa gitu. Oh ini konsepnya apa? Masih sama sih. Masih ikan. Saya masih usaha. Masih usaha, bagus. Karena tadi sesuai dengan di workshop ya. Iya. Don't quit. Gitu, aku nggak nyerah di yang kanvas tadi, langsung kayak udah gambar ikan aja lagi, cuman lebih simpel aja, lebih kayak ya apa Mas Aryo kasih tahu ke aku gitu. Gue suka sih bentukan ikan-ikannya. Pak Aryo, sehat? Sehat, Pak. Konsepnya apa? Keren banget nih kayaknya. Sci-fi. Wih. Oke. Tahu nih, pelan. Harus yakin dong, harus. Have faith.
Oke, creators, waktunya tinggal 1 jam lagi ya. Udah siap ya, ini konsepnya apa ya, Pak? Iya, konsepnya sih kekinian. Kekinian. Biar relate ini sama gaya hidup anak muda juga sekarang. Oke. Ini konsepnya apa nih? Pop culture. Pop culture, nice. Karena ini untuk memang anak muda, jadi pengen beda dengan yang lain. Oke. Jadi pengennya energik, dinamis gitu ya. Pop art itu ya dari old school to new school itu masih suka itu. Masih ada 30 menit lagi ya creators ya. Ini nuansanya biru ya di sini. Soalnya warna merahnya tadi diambil ya. Iya. Terus kenapa nggak pakai merah lagi? Aku berdarah. Bagus sekali, inget dia learn. Kreatif-kreatif banget ya. Kreatif. Tapi gimana nih kalau dari tadi tahap awal nih, ada perkembangannya? Perkembangannya sih jelas ya yang tadi itu. Mereka learn dari mistake yang pertama gitu ya. Terus di sini karena individual, jadi lebih kelihatan karakter personal masing-masing gitu. Okay. Kira-kira siapa ya yang akan berhasil menjadi finalist? The Big Two. Yes. Ya, kita lihat gimana hasilnya. Oke, creators, waktunya tinggal 5 menit lagi. Creators, waktunya tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.